dia. Kalau lagi asik ada aja gangguan. Jalan. Jalan. Cepetan. Ke pinggir. Enaknya ngopi nih. Waduh, tinggalan di mobil ya. Hah? Sebentar saya ambil. Stop, Pak. Maaf, Mas Norman kan? Pak Tomo? Iya, betul. Tomo Sopir. Iya, Pak. Apa kabar? Kok sampai sini? Iya. Sama istri? Oh, enggak. Pasti mau mancing. Atau mau bangun villa di sini? Yang benar sedang mancing, Pak. Oh, iya. Apa kabar ayahnya? Ayah ada di saung sana tuh. Oh. Wah. Mari kita ke sana, Pak. Oh, mari. Tomo. Aduh. Ya. Tambah sehat. Hah? Wah, tambah hebat. Bahagia kamu. Ya, ya. Itu berkat Pak Haji. Ah. Duduk. Ya. Kopi ya, Pak? Ya. Pak Haji telah merubah hidup saya. Waktu Pak Haji mendorong saya untuk mandiri, memberikan kesempatan untuk beli truk Mitsubishi dengan cara gampang. Ya, itu titik balik kehidupan saya. Dan saya masih ingat ya, betapa rajinnya Pak Tomo ini. Karena dapat training dari Mitsubishi, spare part ada di mana-mana, ganti oli, dan perbaikan-perbaikan ringan, mudah dilakukan. Man, ternyata ayah tidak salah didik orang. Pak Tomo ini lebih maju dari yang ayah duga. Kapan-kapan kamu harus cari waktu, Norman, ngobrol sama Pak Tomo. Gimana caranya merubah dari sopir jadi seorang majikan? Ya, itulah Pak Haji. Truk Mitsubishi bekas Pak Haji yang saya titin itu telah membangun semangat saya untuk bekerja habis-habisan. Loh, itu truk Mitsubishi yang dulu dari saya itu masih ada, toh? Masih oke, Pak Haji. Mesinnya tangguh dan handal. Perawatannya gampang. Kata-kata Pak Haji tentang truk Mitsubishi itu memang terbukti. Mitsubishi, ye. Dengar ceritamu aku jadi ingin cerita tentang istri pertamaku. Mau tahu kan? Nah, ini istri pertama truk Mitsubishi yang melahirkan truk-truk lainnya. Dan ini istri utamaku yang melahirkan Norman ini. Man, ambil album yang kemarin kita abstrak gitu ya. Ya, coba. Biar Tom tahu. Ya. Ah, sini Mas. Ya. Ini, lihat nih. Nah, tuh, ayo. Hah? Ini gathering tahun 81. Wah. Waktu muda ayah keren juga ya. Jelas. Itu modalnya untuk dapetin Bu Haji. Yang ini, Bu Haji. Yang apa? Ini. Ini waktu kamu dapat penghargaan The Best Driver ya? Supir terbaik. Ini tahun 1990. Iya. Iya. Ini gathering tahun 2000. Oh, itu ya. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Tuh.
ini waktu gathering tahun 2003. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kenapa, Mo? Wah, Pak Haji, perkenankan saya pamit. Tarmin kenek saya sudah ngasih kode mesti ambil muatan ke Bandung. Pertemuan ini kembali mengingatkan bagaimana saya dibesarkan oleh Mitsubishi. Dan saran Pak Haji untuk membeli truk Mitsubishi merupakan momen paling penting dalam hidup saya. Merubah seluruh hidup saya ke depan hingga hari ini. Hati-hati, Mo. Sebab kalau orang lagi anjat, selalu ada gangguan. Salam buat anak istrimu ya. Kapan-kapan mampir ke rumah. Iya dong. Pasti ya. Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Pak. Iya, iya. Ngomong-ngomong, trukmu berapa sekarang? 4 Pak Haji. Waduh, buat apa aja itu? Macam-macam Pak Haji. Semuanya kau kagangin sendiri? Pasti, itu kan Pak Haji sendiri yang ngajarin. Itu tadi Pak Haji, bekas majikan yang menjadikan saya bisa begini. Truk Mitsubishi memang oke. Truk Mitsubishi Colt Diesel dan Fuso, sahabat dan pilihan bisnis sejati.